hari favorit gue. Walaupun harus kerja, tapi nggak tahu ya, kesannya chill gitu, relax. Hari ini ramalan cuacanya mengatakan bakal panas 39 derajat. Aduh, oh tapi gue nggak mau komplain soal cuaca. Soalnya gue inget banget pas winter kemarin itu dingin banget dan gue berharap panas kayak hari-hari gini. Okay, tapi bedanya panas di Jakarta sama di Melbourne tuh gimana ya? Kalau di Indo tuh kayak keringetan terus karena humid ya, lembab. Kalau di sini tuh terik gitu, jadi panas, menyengat. Jadi gue kerja dulu, abis kerja mungkin mau ketemu teman gue cari tempat makan enak, oke? Okay? Kerja mau ketemu teman gue, rencananya mau makan siang di salah satu restoran ya cukup legendaris di Melbourne. Udah lama banget nih Chinese restoran, sejak gue nyampe sini udah berdiri nggak pernah tutup. Terkenalnya karena bapaunya ya, tapi juga ada beberapa makanan yang populer ya, nanti gue tunjukin ya. Abis makan bareng temen gue, sekarang mau pulang. Jangan lupa subscribe ya. Kita jalan-jalan terus cari makanan yang enak di Melbourne dan juga bakal ada travel vlog nanti. Komen juga di bawah, gue pengen tahu pendapat kalian. Thank you banget udah nonton and see you next time.